Pemerintah Kota Banjarmasin mengajukan revisi Perda Ramadan dalam rapat paripurna belum lama tadi. Perda Ramadan yang baru nantinya diharapkan bisa mengakomodir dan disesuaikan dengan situasi yang berkembang dengan mengutamakan toleransi antar umat beragama. Revisi disesuaikan dalam jam hal operasi atau bukannya warung makan dan mengatur warung makan tertentu yang diperbolehkan. Perda seperti... Ramadannya kan masih berlaku. Oh. masih berlaku. Mungkin perbaikan aja. Perbaikan, ya. perbaikan soal jam tayang kan kemarin usulannya hmm. Bolehkah? Di jam 11, ada yang memboleh busur uh, dari jam 2 setelah juhur, nah, jam tayang itu. Nah, ya. kan, -kan jam tempat 5 itu baru boleh kan? Tempat, 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 tempat. Kemudian ada pengecualian di tempat-tempat tertentu. Artinya ada dihapus pak pada ramadan? Masih ada. Masih ada. Mudah-mudahan dengan sosialisasi lebih awal, ya pada ramadan ini bisa dipahami sama-sama mengatur iya, warung Pak atau iya, warung-warungnya? Tempat, tempat biliar kan dan sebagainya itu Pak. Ya itu setiap tahun kan pasti warung-warung kan. kan. Nah, itu yang di, ya di yang dimaksudkan kan adalah perda itu tetap ada tapi jamnya untuk memberikan kesempatan kepada warga kota atau orang dari luar yang ingin uh, makan siang. kemarin kan resto. Ya, restoran. Tempat nah, makannya, take away kan itu uh. boleh. Tapi ini kan ada usulan untuk jam bukanya. Sementara revisi diharapkan bisa disetujui dan cepat dilakukan pembahasan agar bisa diberlakukan pada Ramadan nanti. Ada Duta TV Banjarmasin.